warahmatullahi wabarakatuh. Senang kembali berjumpa bersama kalian. Kali ini Mr. Akang akan mengajak kalian mengenal satu buah yang cukup disenangi oleh masyarakat. Ya, buah itu adalah buah yang berhubungan dengan seorang kekasih. Bisa berkaitan dengan cinta, berhubungan dengan seorang kekasih. Tidak lain dan tidak bukan adalah buah apel. Kalau sama pacar mah apel, bukan apel. Sahabatku semua, bahwa buah-buahan adalah satu hal yang penting dalam kehidupan kita dan sangat dianjurkan dikonsumsi oleh para pakar kesehatan. Dan kali ini Serakan akan mengajak kalian mengenal satu buah yang memang itu sangat disukai oleh rata-rata masyarakat kita. Bahkan dari anak kecil, remaja, dewasa, orang tua menyukai buah ini. Ya kan, buah ini adalah buah yang cukup unik. Dan kalau dulu itu waktu Akang masih kecil hanya ada beberapa warna saja ya. Ada yang warna hijau, ada yang warna merah, ya ada yang warna agak kekuningan. Nah, buah ini adalah namanya buah apel. Nah, tapi seiring kemajuan zaman, sekarang sudah ada buah apel yang warnanya biru, sudah ada buah apel yang warnanya hitam. Mungkin nanti akan dikembangkan lagi oleh para pakar pertanian bagaimana buah apel ini menjadi warna-warni di dalam satu buah. Ya, karena memang sangat menarik saja. Ini adalah dunia pengetahuan yang sudah semakin top gear, ya, dan kita tidak bisa memungkiri hal itu. Nah, kenapa Mr. Akang mengajak kalian mengenal jauh tentang buah apel? Ini adalah buah yang unik, ya kan? Identik dengan ketika menyatakan cinta, rata-rata bawanya buah apel juga. Sekalian apel. Aduh, apel jadi apel lagi. Begitulah kiranya Mr. Akang mengajak kalian mengenal ini semua. Kenapa sebabnya? Sebab ada satu buah apel yang tidak bisa dikonsumsi, ya kan? Tetapi bisa membuat senang, terutama buat anak-anak. Apakah itu? Yaitu seperti yang anak-anak bilang, apel yang tidak bisa dikonsumsi adalah apel langi pelangi, alangkah indahnya, merah kuning hijau di langit yang biru. Terusin nyanyinya ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.